Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru, Tuan Guru Haji Hadi, Presiden PAS. Yang Berharga, Yang Bahagia Datuk Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, pemimpin-pemimpin PAS Pusat, Parti Presiden Ikatan, Presiden Berjasa, Pengerusi Kongres Rakyat, semua pemimpin PAS dari seluruh Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya terlebih dahulu saya nak ucap tahniahlah kepada pihak PAS kerana dengan jayanya menganjurkan mustaqim himpunan ini. Malam ni 200,000 orang tau. No pacing. Kalau himpunan ini buat di negeri Pulau Pinang, saya rasa Lim Guan Eng dah terkencing. Dia tak tahu nak lari ke mana. Saya mintalah kalau boleh PAS lain kali buat ke Pulau Pinang lah. Ini saya cadang lah. Saya ini dari Pulau Pinang. Dan saya memang tahulah selok-belok Lim Guan Eng semua lah. Apa dia buat saya pun boleh tahu. Kerana dia ada dalam WhatsApp group saya. Dia tak boleh lari dari saya. Dia selalu dia cabut keluar aku tali balik. Dia cabut keluar aku tali balik. Dia ni kalau putar balik ya, dan bohong dia memang number one. Tak ada orang siapa boleh menang dia lah. Dan dia ni memang pun kaki buri lah. Saya tengok kawan-kawan saya, rakan-rakan saya di negeri Pulau Pinang dari PAS pun kena buang lah, kena pecat dari jadi ahli majlis. Ini memang dia kaki buri lah ini Lim Guan Eng. Dan bagi saya dia ni memang seorang detektor kuku besi. Dan selama 9 tahun dia perintah negeri Pulau Pinang, bagi saya lah, saya rasa dia apa pun tak pernah buat untuk negeri Pulau Pinang. Dia janjilah, janji hanya tinggal janji saya. Sampailah ni, apa dia pun tak buat di negeri Pulau Pinang. Di Pulau Pinang 9 tahun tarif air naik 4 kali. 4 kali tarif air. Tak lama lagi dia ambil tarif air akan naik lagi mahal dari petrol pula. Kalau tak lama lagi. Dia ambil parking dia pun naik. Sewa gerai dia naik 100%. Kampung-kampung Melayu hilang begitu saya. Dan kini dia bina rumah-rumah itu kondo-kondo di Pulau Pinang. Itu rumah mampu tengok ya. Bukan rumah mampu milik. Mampu tengok dengan mampu milik lain tau. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Dan tanah-tanah dekat Pulau Pinang pun dia dah jual habis lah. Habis di negeri Pulau Pinang. Jual kepada siapa? Orang dari Singapura. Kalau kita katakan bagi dia perintah di Pulau Pinang 2 penggal lagi, saya rasa itu rumput pun dia jual habis semua. Rumput, pasir semua tak ada. Tinggal pokok ya di Pulau Pinang. Itulah DAP. Saya, bagi saya, pendapat saya, PAS 100%, bukan 100 lah, 1000% lebih baik dari DAP. Tuan-tuan dan puan-puan setuju tak? Kerana apa? Kerana rasuah. Pemimpin DAP Setiausaha Agong Lim Guan Eng pun didakwa di mahkamah kerana rasuah. Betul tak? Itu dia kotor lah, dia tak bersih. Kalau dibanding dengan pemimpin PAS, mana ada yang kena tangkap rasuah? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Cantik. Tangkap rasuah tak apa, tak mau letak jawatan pula. Apa-apa dia suruh orang lain yang letak jawatan. Itulah Lim Guan Eng. Saya minta maaf ada yang bagi 5 minit. Pasal air datang dari jauh, mungkin boleh tambah 2 minit lah. 3 minit tak apa lah. Dan injury time lah. Mana tahu penalti lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini DAP, ini parti ini cukup bahaya punya parti. Malam ni saya nak cerita sikit lah pasal ada injury time lagi 3 minit. Banyak pemimpin DAP ini dia evangelist Christian. Dia lain. Saya Cina, saya lain dengan dia apa? Agama saya Taoism. Di Malaysia kita kira Cina ya 10% penduduk
masyarakat Cina beragama Kristian, 10% beragama Buddhism, dan 80% Cina yang lain Taoism macam saya. Nah, Cina dalam DAP ini ya, saya boleh cakap dia ini gila lah. Semua lebih kurang semua menggila. Dia mau saman saya pun tak apalah, video boleh angkat, nanti dia boleh letak dalam YouTube juga. Mereka ini ya, dia ingin jadi timbalan menteri lah, timbalan perdana menteri lah, ingin mau jadi perdana menteri lah. Kalau boleh ya, semua kuasa mereka pun mau rampas. Nah, inilah DAP yang ada sekarang. Nah, tu masuk dengan bapak dia pun gila juga. Bapak dia sekarang gila mau jadi timbalan perdana menteri. Nah, bapak dia sekarang pakat dengan Mr. U-turn tau. You tahu U-turn siapa kah? Tahu ah? Nah, itu tak payah cakap lah. Dan mereka ini selalu, mereka ini lagakan antara Cina dengan Melayu. Mereka ini memang kaki kuat fitnah, nombor satu. Kuat fitnah, yang kedua, kuat hasud. Yang ketiga, mereka tanam kebencian, kebencian antara masyarakat Melayu dengan masyarakat Cina. Inilah DAP. Dan pada pandangan saya, DAP ini ya harus diharamkan terus. Tapi kadang-kadang ROS pun lembut juga. Betul ya? ROS lah bawa KDN lah. Pening lah kadang-kadang mau cerita sama dia orang. Kadang-kadang di Facebook macam-macam cerita pun tak tangkap, tak ambil tindakan juga. Itu MC-MC pun tidur juga. Memang tidur MC-MC. Saya percaya dan yakin lah. 2 minit lagi. Saya percaya dan yakin. Jika Malaysia akan aman, menjadi lebih aman dan makmur sekiranya tiada DAP. Setuju tak tuan-tuan dan puan-puan? Setuju tak? Nanti terima kasih. Saya tak boleh cakap lama lah. Maybe ya, sorry ya. Nanti KL saya belanja makan lah puan. Kalau nak cerita pasal DAP, mau cerita pasal Lim Guan Eng, 3 hari 3 malam pun tak habis lah. Itu kita kena buat listrik baru boleh. Maka dengan kata-kata ini, saya sekali lagi ucap terima kasih lah kepada pihak penganjur PAS kerana sudi untuk menjemput saya dan memberi peluang kepada saya menyampaikan sepatah dua kata lah. Itu termasuk injury time lah. Terima kasih.